penusukan bagi Jokowi bukan sekedar aksi turun ke jalan, tapi merupakan prinsip kepemimpinan yang diterapkannya dalam bekerja sebagai pemimpin sehari-hari, di mana hasil busukannya itu ia masukkan dalam tahapan manajemen perencanaan dan pengontrolan. Berikut cuplikan pernyataannya dalam Dialog Indonesia Baru episode Jokowi Kini dan Esok. Ya, dan memang sudah sejak 9 tahun yang lalu memang saya setiap bekerja itu selalu ingin mendengar rakyat, ingin selalu dekat dengan mereka, tahu keluhan-keluhan mereka, apa yang diderita oleh mereka, kesulitan-kesulitan mereka. Karena apapun pemimpin itu, kalau setiap hari kita enggak salaman dengan rakyat, enggak bersentuhan kulit dengan rakyat, terus latihan gitu. Batin kita dari mana gitu. Saya sekarang meyakini bahwa rakyat kita memang mempunyai kemampuan, mampu, tapi memang harus dilakukan dengan manajemen yang benar, manajemen yang ketat, baik manajemen perencanaan, baik mengorganisasi, baik melaksanakan, dan yang paling lemah kita biasanya di controlling, manajemen kontrol. Berusukan itu adalah masuk di manajemen perencanaan dan yang di manajemen kontrol. Jadi di awal dalam mendesain sebuah kebijakan itu merencanakan, itu harus mendengar suara-suara rakyat. Tapi kalau sudah ini diorganisasi dan dilaksanakan supaya kualitasnya baik, programnya bisa diikuti dengan baik dan nanti hasil output outcome-nya bagus, harus dikontrol dengan ketat. Kelemahan kita ada di situ, manajemen kontrol. Kadang kalau seorang pemimpin yang suka kontrol gitu, kadang terpancing untuk tidak mempercayai bawahannya gitu kan. Bagi kalau Pak Jokowi sendiri gimana ini? Oh enggak, kalau saya justru senang mendelegasikan. Iya, delegasi. Enggak mungkin beban kita ambil sendiri. Tetapi setelah mendelegasikan, misalnya gubernur, iya, mendelegasikan ke wali kota, mendelegasikan ke kepala dinas, manajemen itu tetap harus berjalan, harus dikontrol. Setelah memerintah, setelah diperintah harus dicek. Kalau saya biasanya ngecek nggak sekali, saya cek yang kedua, saya cek yang ketiga, saya cek yang keempat, saya cek lagi, saya cek lagi, saya cek lagi. Memang harus seperti itu.